Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di Wo Channel. Di video kali ini saya akan kembali membuatkan sebuah tutorial ya. Jadi seperti judul video yang ada di atas, kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara melakukan penarikan saldo aplikasi Quotex ke Doku Wallet ya. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan untuk cara melakukan penarikannya. Jadi aplikasi Quotex ini adalah aplikasi trading ya, binary option seperti Binomo dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita langsung saja untuk melakukan penarikan. Kalian bisa lihat di atas saldo saya ada sekitar 250.920 dan kali ini kita akan melakukan penarikan dari aplikasi Quotex-nya. Namun seperti biasa sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, jadi di sini kita akan melakukan penarikan saldo Quotex ke Doku Wallet ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai Doku Wallet. Nah, bagi kalian yang belum tahu itu apa aplikasi Doku Wallet, jadi aplikasi Doku Wallet ini hampir sama dengan e-wallet lainnya seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja ya, hampir sama. Ini sama persis. Jadi kalian bisa daftarkan Doku Wallet kalian jika kalian ingin melakukan penarikan aplikasi Quotex ke Doku Wallet. Hanya 24 jam untuk verifikasi akun sudah berhasil. Nah, next kita langsung masuk ke aplikasi Quotex-nya. Nah, untuk cara melakukan penarikan saldo ini, kalian bisa pergi dulu ke sini guys ya. Oke, pergi seperti ini. Lalu selanjutnya kalian bisa langsung klik menu penarikan. Oke. Nah, di sini kita akan coba melakukan penarikan semuanya. Dan di sini jika saya lihat di aplikasi Quotex-nya, metode pembayaran hanya ada dua ya guys ya, Doku Wallet dan Bank Indonesia. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah coba untuk melakukan penarikan ke Dana, itu masih gagal ya. Mungkin nanti akan ada updatean dari aplikasi ini. Jadi di sini saya fokus buatkan tutorial cara melakukan penarikan saldo Quotex ke Doku Wallet. Oke, jadi sebelum kita isi di atas, kalian bisa baca dulu di bawah ini guys ya. Jumlah deposit minimum 200.000, jumlah penarikan minimum 200.000, penarikan cepat dari akun Anda tanpa biaya. Nah, kita buktikan apakah cepat atau tidak. Nah, jika kalian ingin membaca lebih banyak, kalian bisa baca di sini ya. Oke, next di sini langsung saja untuk melakukan penarikannya. Kalian bisa isi dulu dompet ya guys ya, atau di sini kita isi dulu sebesar 250.000. Oke, tanpa biaya guys ya. Nah, di sini untuk dompet ini kalian ambil dari Doku Wallet ya. Untuk melihat di dompetnya ini kalian bisa lihat ya ID Doku Wallet saya yang 1687. Jadi kita bisa langsung isi dulu di sini 1687426841 ya. Oke, di sini ada nama, nama belakang dan nomor ponsel yang terdaftar di aplikasi Quotex kalian guys ya. Dan di sini ada kota, kalian bisa isi dengan kota kalian ya. Next di sini ada dokumen. Jadi di sini saya sarankan kalian bisa pakai saja KTP ya. Nah, di sini kita akan skip dulu guys ya. Oke, untuk setelah kalian isi nomor dokumen, di bawah ini kalian bisa dengan isi jenis dokumen apa. Kalian bisa klik sesuai jenisnya ya, saya pilih tadi KTP. Jika kalian menggunakan SIM, kalian bisa isi SIM. Nah, setelah semua terisi, kalian bisa langsung klik konfirmasi guys. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada verifikasi dua langkah, jadi kita akan isi dulu verifikasi dua langkahnya yang dikirimkan ke Gmail kita guys ya. Kita tunggu saja, saya ngambil dulu verifikasi dari Gmail kita. Nah, di sini saya sudah mendapatkan Gmail pemberitahuan di atas. Ini dia kode PIN Quotex ya, 199425. Oke, kita close, kita isi di sini 199425. Setelah itu kalian bisa langsung klik konfirmasi. Oke, di sini sudah berhasil ya. Jadi kita tinggal tunggu saja. Di sini ada permintaan Anda berhasil terkirim. Nah, untuk melihatnya kalian bisa klik lagi di sini. Lalu kalian bisa lihat lagi di transaksi.
Oke, nah di sini ada menunggu konfirmasi dan bisa juga dibatalkan dan penarikan ke Doku Wallet ya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah melakukan penarikan ke Dana, itu gagal ya guys. Mungkin kita harus menunggu updatean dari aplikasi ini. Nah, di sini kita tunggu saja penarikannya ini jam 18.45 ya. Penarikannya ini pukul 17.19 ya. Oke, kita tunggu saja. Oke guys, setelah 5 menit di sini saya menemukan email ya. Di sini kita bisa lihat emailnya, withdraw request and success. Kita coba lihat email pembayaran dari Quotex ya. Nah, di sini withdraw atau permintaan sukses untuk melakukan penarikan. Nah, sekarang kita coba cek di aplikasi Quotex-nya langsung. Kita coba klik atau kita restart lagi transaksi ya. Oke, di sini sudah ada berhasil ya guys ya. Berhasil, kalian bisa lihat lagi jamnya di atas jam 17.25. Sekarang kita cek lagi ke aplikasi Doku Wallet kita. Oke, kita coba cari Doku Wallet. Oke. Nah, di sini kita refresh terlebih dahulu. Oke, dan di sini ada tulisan dari H2H kirim doku sebesar Rp250.000. Jadi mantap sekali guys, cuma menunggu 5 menit penarikan sudah masuk di Doku Wallet kita. Oke, jadi gitu aja untuk cara tutorialnya. Bagi kalian yang ingin coba, kalian bisa langsung coba seperti yang ada di video ini. Nah, bagi kalian yang ingin bermain atau mendapatkan uang dari aplikasi Quotex ini, kalian bisa daftar dulu melalui link yang ada di bawah deskripsi video guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.